Halo semuanya, salam Bangkokers. Hari ini aku mau masak telur gulung ala Korea. Aku di sini pakai 3 telur. Ya. Aku pakai ham. Ham di sini non halal, mereknya Spam. Karena di sini nggak ada corned beef, jadi aku pakai Spam. Terus ada tomat yang tadi, satu tomat aku udah potong-potong. Ada daun bawang, cabai tadi, sama bawang merah. Nah, pengganti untuk garam aku pakai yang merek Korea, yang wine salt wine and beer. Ini enak banget. Terus pengganti bawang putih, aku pakai bawang putih bubuk ya, yang garlic ini. Terus aku pakai merica biar agak enak. Langsung aja ya. Masukin daun bawangnya semuanya. Tomat. Ham. Kalau mau pakai beef juga bisa ya, bebas. Bawang dan cabai. Berikan salad. Bawang putih bubuk. Cukupnya aja. Sama merica cukupin saja. Karena saya suka pedas, jadi banyak cabai dan mericanya. Panaskan minyak, aku pakai minyak secukupnya aja.